KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi pada hari ini. Bersama dengan saya, Nurul Amin Abdul Rahman, dan saya merupakan seorang pegawai dietetik. Jadi kalau sebelum-sebelum saya dah mention tentang COVID dan pemakanan untuk mencegah COVID. Jadi hari ini kita pergi ke dalam sikit tentang post-COVID nutrition ataupun pemakanan selepas dijangkiti COVID. Okey, yang seperti yang kita tahu apabila dijangkiti COVID-19 coronavirus ini, ia menyerang kita punya sistem pernafasan ataupun lung kita. So ada jangkitan di bahagian lung kita yang mana kita akan dapat banyak gejala-gejala, kita akan dapat banyak komplikasi-komplikasi kesan daripada infeksi tersebut. Jadi patient kebiasaannya akan mengadu lebih lemah, fatigue, kelesuan, tidak larat, turun berat badan, tiada selera makan, kehilangan deria rasa. Itu antara yang kita akan dapat lihat selepas sahaja COVID. Mereka akan ada simptom-simptom yang mana sesetengah simptom mungkin berpanjangan. Jadi apabila dijangkiti COVID, antara treatment yang akan diberikan sama ada dekat hospital, kebiasaannya akan diberikan pemakanan itu adalah sangat penting sebab pemakanan itu boleh membantu untuk melawan jangkitan tersebut. Jadi kalau dekat hospital, mungkin kita akan diberi makan. Kita ada satu tim sebenarnya yang membantu pesakit untuk pastikan pesakit mendapat rawatan yang sebaiknya, okey. Dan di hospital kebiasaannya pemakanan akan diberikan sama ada secara oral, pemakanan terus, maksudnya mereka yang boleh makan kita akan bagikan secara oral, dan mungkin juga mereka yang agak kritikal ataupun berada pada stage-stage yang mungkin stage 4, stage 5 memerlukan tube enteral yang dimasukkan melalui mulut ataupun hidung, dan mungkin juga ada yang terpaksa mendapat nutrien ataupun pemakanan daripada parenteral, iaitu daripada vein itu sendiri. Tapi hakikatnya objektifnya sama, adalah untuk membekalkan nutrien yang terbaik kepada pesakit supaya pesakit boleh recover. Kalau mereka yang tak berada di hospital, mungkin kuarantin di tempat ataupun di rumah sendiri. Tapi masih juga ada simptom-simptom atau gejala. Jadi bila dia dijangkiti COVID itu sendiri, apabila berada di rumah, kena pastikan dia fokus kepada pemakanan yang tinggi dengan kalori, tinggi dengan protein. Jadi penting sebab kita tak nak nanti dia kurang pengambilan tenaga sehingga menyebabkan penurunan berat badan dan susah untuk melawan jangkitan virus COVID tersebut. Seterusnya, pastikan pengambilan air mencukupi. Okey, kita kena pastikan air yang kita ambil pada setiap hari itu cukup. Mungkin daripada air, daripada jus, daripada sup, kita boleh dapatkan sumber air untuk cukupkan pengambilan air pada setiap hari. Seterusnya, di rumah kita juga boleh amalkan cara pemakanan yang sikit tetapi kerap. Nak pastikan kita dapat banyak kalori untuk lawan jangkitan tu. Dan andai kata di rumah, di pusat kuarantin, mungkin seleranya mungkin kurang, mungkin pengambilan tenaganya memang nampak semakin merosot, kita boleh cadangkan sebenarnya untuk ambil oral nutrition supplement yang ada pemakanan lengkap dalam bentuk cecair, dalam bentuk drink, untuk ditambahkan kepada diet seharian bagi memastikan kalori pengambilan setiap hari adalah mencukupi. Okay, itu antara perkara-perkara yang kita akan lihatlah untuk mereka yang mempunyai COVID-19. Seterusnya kita sambung selepas ini. KPM. Didik TV KPM.
Seterusnya kita lihat pemakanan yang sesuai untuk mereka yang telah pun mendapat COVID-19, yang mana kita tahu pemakanan dia sudah pun sedikit terganggu. Okay, jadi penting untuk mereka yang post-COVID ataupun baru sahaja recover daripada COVID-19 untuk kekalkan pemakanan yang baik supaya boleh dalam proses rehabilitasi yang baik selepas ini. Yang seterusnya untuk pastikan pengambilan protein yang mencukupi sebab during this stage, selepas sahaja recover daripada COVID-19 akan ada banyak kesan sampingan daripada COVID-19 itu sendiri yang mempengaruhi pengambilan makanan. Jadi fasa ini mereka perlu rebuild balik dia punya strength, perlu rebuild balik dia punya immune system dan kena pastikan mereka boleh ataupun kena ambil pemakanan yang seimbang, fokus kepada mengambil jumlah protein yang mencukupi. 3 hidangan protein yang utama kena cukup pada 3 waktu makan utama. Jadi kena pastikan ada 3 servings of protein daripada pelbagai sumber. Boleh ambil ayam, boleh ambil ikan, boleh ambil pulses, boleh ambil beans, boleh ambil soy product sebagai sumber protein untuk cukupkan protein untuk improve dia punya strength bersama-sama dengan physical activity. Dan pada masa yang sama dikurangkan pengambilan daging merah ataupun daging terproses. Jadi kita nak lebih kepada quality protein with lesser fat. Jadi penting untuk mereka mengambil protein di dalam setiap waktu makan utama termasuk di dalam waktu snack. Seterusnya pengambilan susu dan produk tenusu juga dicadangkan lebih kurang 2 hingga 3 hidangan pada setiap hari. Okey, jadi kalau mana yang memang aim untuk tambahkan berat badan, yang mana kita nampak ada penurunan berat badan, kita akan sajalah untuk ambil yang tinggi lemak, high fat ataupun full cream. Elakkan ambil yang low fat ataupun skim. Jadi kita nak daripada produk tenusu itu sendiri, tak kisahlah sama ada susu ke, sama ada cheese ke, sama ada yogurt ke, tapi kita ambil yang slightly higher fat di situ supaya dia ada additional calories, dia ada additional protein dekat situ dan cukup dia punya jumlah kalori. Yang seterusnya kena pastikan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencukupi 5 handful ini perlu dipenuhi oleh mereka. Kena pastikan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran ini 5 hidangan. Yang kena pastikan ada semua kepelbagaian dari jenis buah-buahan dan sayur-sayuran supaya dapat fulfill balik keperluan vitamin dengan minerals untuk picking up dia punya sistem imun. Andailah kata mungkin dia kurang, dia memang mengetahui yang dia punya pengambilan tu agak rendah, okay. Kita tengok total up lepas beberapa tempoh berat badan turun, so mungkin pengambilan pada setiap hari tidak mencukupi dari segi vitamin dengan minerals. Kita boleh sarankan untuk ambil dietary supplement sekiranya perlu untuk top up kepada kekurangan tersebut. So kita kena tengok jugalah sama ada setiap hari tu, setiap kali waktu makan tu mampu tak dia makan seperti sebelum dia makan ataupun pengambilan makanan adalah semakin kurang disebabkan oleh kesan COVID. Di samping keperluan karbohidrat juga dipenuhi. Karbohidrat ni kalau boleh kita nak fokuskan kepada karbohidrat, sumber karbohidrat yang tinggi dengan serat, tinggi dengan fiber. Pergi kepada pilihan kepada yang whole grain. Jadi barulah lengkap diet seharian untuk support kepada keadaan kesihatan pasien post-COVID ini tadi. Dan juga jangan lupa tentang pengambilan air. Pada setiap hari, air boleh dalam pelbagai jenis, dalam bentuk sup, dalam susu, dalam bentuk jus ataupun pilihan-pilihan yang lain yang mana boleh membantu untuk cukupkan keperluan air pada setiap hari. Kalau pesakit COVID ni post-COVID, kadang-kadang kita tahu kesan daripada COVID itu sendiri akan mengganggu dia punya pengambilan. Jadi kalau macam mereka yang mempunyai kurang selera makan, kita ada beberapa suggestions yang boleh pesakit ikut supaya boleh tingkatkan jumlah makanan. So kadang-kadang seorang kurang selera makan, kita fokuskan untuk dia makan beberapa kali. Jadi kerapkan kuantiti pengambilan makanan ataupun kekerapan pengambilan makanan itu sebenarnya. Daripada 3 main meals, kita pergi kepada 6 kali waktu makan. So setiap 2 hingga 3 jam kita suggest dia untuk makan to make sure dia boleh fulfill dia punya requirement. Kemudian kalau boleh, kalau cepat kenyang, kita elakkan pengambilan makanan tu dengan air. Jadi gapkan di antara pengambilan air dengan pengambilan makanan untuk elakkan rasa kenyang. Dan bila ada selera nak makan, pastikan time tu dia akan go for more lah. Dan boleh setiap kali waktu makan tu fokus untuk ambil protein terlebih dahulu, kemudian baru add on dengan makanan-makanan yang lain.
dan pada masa yang sama mereka boleh pastikan mereka susunlah pilihan-pilihan makanan yang ada tu, breakfast, lunch, dinner dan juga snack sikit-sikit tetapi kerap dengan jarak waktu yang 2 hingga 3 jam. Dengan cara ini, walaupun dia makan sedikit, dia akan dapat banyak kalori dalam satu kali makan dan pada masa yang sama banyak nutrien. Kalau ambil susu, produk tenusu, dia kalori sedikit tinggi berbanding dengan makanan-makanan lain. Jadi boleh tambahkan juga dan mixkan. Boleh mixkan juga sumber karbohidrat dan juga sumber protein supaya kita dapat lebih komplit. Untuk mereka yang boleh macam hilang dulu rasa, boleh fokus untuk ambil makanan yang kurang, yang blend food kita panggil, yang blend, yang tidak ada banyak rasa dan add on garam atau garam ke gula ke ikut keperluan dan elakkan makanan-makanan yang ada rasa yang strong, ada rasa yang terlalu kuat dan pergi pilih makanan yang lebih sejuk, lebih sejuk supaya odor dia ataupun bau dia tidak terlalu kuat ataupun pilih makanan-makanan yang tidak melalui proses memasak. Jadi kita boleh, so dia tak ada bau yang kuat, so dia tak ada selera makan, so dia ambil makanan-makanan yang kurang bau ni boleh improve dia punya pengambilan makanan. Okay, kalau mereka yang ada vomiting ni ataupun muntah-muntah dulu, so mereka yang muntah kalau boleh pada awalnya stop dulu, hadkan dulu pengambilan makanan yang pejal. So fokus untuk ambil makanan yang berunsurkan cecair dulu. Okay, so fokus kat situ dulu, pastikan pengambilan cecair itu mencukupi dulu. Selepas dah tak ada muntah-muntah, then boleh ambil makanan-makanan yang kering tetapi tidak high in fat lah. Boleh ambil macam crackers, macam roti, benda-benda yang kering. Ya, untuk elakkan rasa vomiting itu tadi. Dan kalau kata ada rasa nausea atau loya, makan dengan kuantiti yang lebih kecil, lebih sedikit. Kemudian makan makanan yang sejuk. Bila ada rasa loya tu, kita elakkan makan makanan yang mempunyai bau yang kuat. Ataupun boleh gunakan straw juga untuk makanan-makanan tertentu. Kita ambil guna straw so that kita tak dapat dia punya bau tu terlalu dekat. So itu antara kesan-kesan selepas COVID-19 yang mungkin akan ada dan cara-cara nak overcome supaya kita pastikan pengambilan makanan kita mencukupi untuk kita regain balik kita punya kesihatan yang baik post daripada jangkitan COVID itu. Nanti kita jumpa selepas ini untuk kupasan yang lebih tentang pemakanan untuk COVID-19. KPM. Didik TV KPM. Kesan-kesan COVID memang akan mempengaruhi pemakanan individu, yang mana salah satu kesan yang mungkin akan berpanjangan, mungkin akan recover awal antaranya kelesuan ataupun fatigue. Jadi post-COVID mungkin ada antara patient yang mungkin mengalami keletihan ataupun low energy. Okay, antara yang kita boleh sarankan, mereka boleh sediakan makanan yang lebih mudah disediakan. Okay, instead of ada makanan yang ada terlalu banyak cara penyediaan, jadi simplekan, pilih makanan yang mudah untuk disediakan, jadi penggunaan tenaga untuk preparation itu pun kita dapat limitkan, jadi kurang rasa letih kepada mereka. Dan kalau boleh untuk mereka sediakan makanan 6 kali sehari, kita nampak memang kerap sebab mungkin makan untuk satu kuantiti yang banyak itu agak membebankan untuk mereka disebabkan oleh lung capacity dan lain-lain punca. Jadi
mereka perlu makan lebih perlahan, makan, ambil masa untuk makan dan makan dengan kuantiti yang sedikit tetapi kerap. Sebab itu kita sarankan pengambilan makanan sebaiknya 6 kali sehari untuk pastikan dia dapat tenaga yang berpanjangan untuk proses rehab itu tersebut. Pilih makanan yang mudah untuk dimakan juga, contohnya finger food sebagai snacking yang boleh terus ambil dan makan yang mana tidak melibatkan proses penyediaan yang rumit ataupun susah. Kita boleh juga cadangkan pengambilan oral nutrition supplement yang mana itu boleh disediakan di setiap rumah sendiri. Yang mana ini dapat membantu meningkatkan jumlah kalori pada setiap hari. Jadi oral nutrition supplement ini ada pelbagai jenis yang sesuai dengan patient supaya patient boleh bancuh dalam bentuk liquid, bancuh sendiri dengan kuantiti yang betul, dengan solution ataupun dilution yang betul dan disimpan. Okay. Kemudian dia boleh minum beberapa kali sehari untuk top up kepada pengambilan sehari. Ya. Jadi ini khas saranan untuk mereka yang rasa lesu ataupun kurang energetik disebabkan oleh kesan daripada COVID-19 itu sendiri. Selain daripada kita dapat bagi idea-idea ataupun tips-tips untuk mengatasi masalah-masalah yang melibatkan pemakanan, mereka juga perlu pastikan mereka sentiasa membuat physical activity sebelum dia pergi kepada rutin asal. Jadi kalau sebelum ni pesakit tu ada rutin yang spesifik, jadi dia perlu pergi ongoing secara berperingkat. Okay, kesan daripada COVID itu sendiri, jadi dia ada dia punya guideline sebenarnya yang boleh dicontohi secara berperingkat. Jadi kalau kata starting untuk mula-mula, mungkin 10 minit jalan selama 10 minit itu pun dah memberikan kesan yang positif kepada pesakit itu sendiri. And then secara berperingkat, setelah dia lihat dia punya pengambilan makanan semakin baik, dia punya exercise fizikal semakin baik, pergerakan semakin baik, dia boleh tingkatkan sehingga dia dapat kembali kepada keadaan asal. Okay, seterusnya, dia juga perlu pastikan atau patient itu perlu sendiri pastikan dia ada tidur ataupun rehat yang mencukupi. Ha, jadi kena dengar, listen dia punya body signal. Jadi kalau kata terlalu letih, terlalu lesu, perlukan rehat, perlukan tidur, maka follow guidelines tersebut. Jadi rasa macam itu ada satu contoh recovery juga untuk dapatkan tidur yang berkualiti. So bila rasa penat ataupun terlalu penat, perlukan rehat, maka pastikan ada rehat yang mencukupi. Tinggalkan dulu semua kerja-kerja lain yang mungkin menyebabkan kita terasa terlalu penat. Dan last but not least, untuk yang terakhir, ini pentingnya family members, ada ahli keluarga yang boleh membantu sebenarnya untuk sediakan makanan, untuk belikan makanan, untuk support kepada mereka yang post-COVID ini supaya dapat gain balik dia punya kesihatan. Jadi family members, jiran-jiran, orang di sekitar boleh membantu untuk penyediaan makanan ataupun untuk cukupkan pengambilan nutrien mereka pada setiap hari. So itu antara COVID-19 nutrition yang boleh membantu mereka yang dah dijangkiti COVID. Semoga bermanfaat untuk semua dan dapatkan panduan ini untuk jadikan panduan pada masa akan datang. Jumpa lagi dalam Diet dan Nutrisi. KPM.